Perumahan Satu Anggota Satu Rumah, SASAR, diperkenalkan bagi memastikan setiap anggota tentera mampu memiliki sebuah rumah sebelum bersara. Ia merupakan inisiatif terbaik memandangkan kaji selidik mendapati bahawa lebih kurang 25,000 anggota tentera belum mempunyai rumah. Dia punya kebanjian, kebanyakan anggota tentera tidak memiliki rumah sendiri. Dia orang menumpang dengan keluarga dengan apa menyewa saja. Jadi kenapalah kita tidak sedarkan diri kita untuk membantu tentera ini. Dengan keluasan binaan dari 1,000 kaki persegi sehingga 2,900 kaki persegi dengan harga rumah bermula dari RM150,000 sehingga RM500,000, ianya pasti memberi kediaman yang selesa kepada anggota tentera dan ahli keluarga masing-masing. Antara projek perumahan yang telah siap dibina dan bakal dirasmikan dalam masa terdekat melibatkan 650 unit rumah jenis pangsapuri di Bandar Pusat Jengka dan 288 unit rumah semidi di Pekan Pahang. Sementara yang lain tu di Batu 10, Kuantan, itu dalam bentuk konsep rumah kembar setingkat sebanyak 288 unit dan beberapa rumah kedai. Selain daripada itu, di Port Dickson juga kita akan menepukan di kawasan Port Dickson juga. Lebih kurang itu pun ada lebih kurang dalam 44 ekar kawasan. Program ini bukan sahaja memberi manfaat kepada anggota yang sedang berkhidmat tetapi juga kepada kumpulan veteran ATM. Dan saya berharap sangat-sangat semua yang di luar sana yang ada kemampuan, korporat-korporat, sama-sama kita membantu untuk melaksanakan perumahan swasta ini satu anggota satu rumah supaya mereka lebih selesa dan lebih baik daripada yang ada sekarang.